Aksi pencurian di sebuah sekolah di Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku terekam menggondol sejumlah komputer, laptop, dan uang tunai jutaan rupiah. Rekaman CCTV di salah satu ruangan sekolah menunjukkan pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela. Pelaku berjumlah lebih dari satu orang, mengambil komputer dan mengeluarkannya melalui jendela. Pihak sekolah mengatakan kawanan pencuri ini membobol tiga ruangan sekaligus dan mencuri sejumlah komputer, laptop, dan uang tunai sebesar jutaan rupiah. Aksi pencurian ini bukan yang pertama kalinya. Di tahun 2014, sekolah ini sudah tiga kali disatroni kawanan pencuri, sehingga pihak sekolah memasang 14 kamera CCTV di sejumlah sudut ruangan. Polisi masih melakukan identifikasi dan mengejar para pelaku.